Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya dengan saya, masih tetap di Kokoh Channel ya. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share ya, untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputaran pembangunan Jakarta International Stadium ya. Ini saya sedang berada di Tier 3 ya. Ini di zona selatan ya. Punyanya Pak Muklis ini, kawasannya Pak Muklis ya. Ini sedang proses jackdown ya. Ini nggak kelihatan dari sini lur. Karena kalau dari belakang mungkin kelihatan, yuk kita pindah lokasi yuk. Itu ada 1, 2, ada 5 orang ya, 5 orang pekerja ya, yang bagian eksekusi. Nah, agak dekat yuk, biar kelihatan ya, zoom sedikit lah. Itu yang belakang ya, namanya power pack ya. Power pack fungsinya itulah untuk memompa oli ya. Oli root, tuh. Atau cylinder jack ya, yang ada putih-putih itu cylinder jack namanya, yang buat naik turunnya. Sedangkan yang untuk gantung section itu yang atas namanya monorail. Kalau yang bawahnya buat gantung section itu hanger ya, beda-beda nama ya. Nah, untuk yang di bawah itu namanya jangkar ya, yang bawah sendiri itu namanya jangkar ya lur, itu jangkar ya. Ntar kita lihat ya untuk proses pengambilannya dari dekat ini ya. Kita tinggal dulu ya. Proses penurunan seksinya ya lur, tuh kelihatan ya. Wis ngeri. Nah, setelah digantung pakai sling, dia dilepas ya untuk bautnya ya. Ini jenis MC 310 ya, poten punyanya Kukar ya. Rancis ini mantep pokoknya lah. Ada yang megangin bawah juga itu, operatornya itu Pak Naryo, tadi Pak Muklis ada di bawah, udah ketemu aku. No. Hangernya tarik belakang ya, ntar buat ngambil yang itu ya, yang satunya kalau udah dilepas pennya ya. Nah, itu ntar troli maju dia, trolinya ntar maju, nah keluarkan. Nah, sip, aman teman-teman lah. Ini dia titik angkatnya kalau nggak salah di 20 meteran nih kayaknya, 20 apa 19 ya. Tuh operator power pack tuh leadernya ya, biasanya power packnya sudah dinyalakan ya. Itu sudah mulai di checking dikit ya, tuh supaya waktu pelepasan kayaknya gampang ya. Kita lanjut lagi ya kalau udah mau keluar ya. Pelepasan pen ya, menggunakan bottom spoke lo tak sedikit ya biar agak kelihatan. Thank you.
rasanya ya. Taruh sambung lagi. Pelepasan pen ya. Menggunakan bottom spoke lo, tak sendiri ya, biar agak kelihatan. Taruh sambung lagi. Proses pencabutan section ya, dari tempatnya ya lo. Oh, udah keluar ya. Nah, tinggal dorong maju dia. Nah, kayak gitu ya lo, untuk proses bongkar pasang hampir sama lo. Kalau pasang dia kebalikan ya. Itu dikeluarnya, kalau pasang dimasukin. Itu aja bedanya. Ini posisi check down ya. Ini habis itu nih orang-orang ini turun ke bawah nih di posisi yok ya atau jangkar ya. Ini orang-orang kukar ya. Mantap pokoknya lah. Kalau rootnya itu udah mentok, dia ntar dipindah lagi ya, di sepatu ya. Itu kan ada ini, terus namanya sepatu ya lur, yang buat pijakan yoknya namanya sepatu ya. Dapat gak istirahat sebagian capek. Terus joknya itu ntar didorong lagi ke bawah lur. Dia dipindah yang bawahnya lagi ya. Untuk proses penurunan teleskop ya. Yang ngangkang itu namanya teleskop ya lur. Nah, kalau yang itu depan namanya section ya, beda-beda nama ya. Sedangkan untuk mereka itu pada pijakan mereka itu namanya burdes. Keluarkan. Kayak gitu cara kerjanya lur. Aman ini, gak ada angin jantung ya untuk cuaca sore ini. Cuman agak mendung-mendung tipis, agak berawan tipis ya. Mudah-mudahan jangan hujan lah, biar lancar lah proses pembongkarannya. Mungkin masih satu section lagi mungkin dia udah mentok di sabuk ya. Satu section lagi udah mentok di sabuk. Paling tarik sedikit lagi dia. Sudah mulai mau masuk sepatu ya, untuk jangkarnya ya, atau yok ya. Oh, masih jebret. Nah, dia neken. Nah, neken sepatu yang atas bisa lepas tuh, yang ada orang pegang power pack tuh ya lur. Nah, sebelah sana ya. Nah itu ya, tadi tuh ditarik ke belakang ya, supaya isatur ya no. Oh. Nah, kayak gitu loh ya, sistem kerja ya, alat atau proses pembongkaran ya. Oh, udah turun lagi kan, makin pendek kan. Itu ada Bapak Naryo itu Bapak Naryo tuh operator T6 ya, itu pasangannya Pak Muklis tuh, Bapak Naryo itu. Nah. Dimasukin lagi ya, artinya ya.
sekali lagi lur. Tuh udah mau mentok, tuh yang atas langsung ditutup ya, untuk supaya berpijak ya pada sepatu ya. Wih, goyang-goyang biasa itu lur. Harusnya didorong lagi ke bawah ya, sekali check up lagi ya, check down lagi ya. Kalau check down itu yang atas sudah napak ya, untuk slewingnya udah napak di section yang bawah ya, dan napak dia kasih lock ya, dia kunci supaya aman untuk penurunan section yang digantung. Habis itu ngambil lagi buat balas ya. Sistem kerjanya pembongkaran TC kayak gini ya lur, ya amatin aja ya. Nah, kalau itu udah napak, udah lah, cukup itu dulu ya untuk tutorial pembongkaran TC ya. Sudah mulai mau nempel ya di sepatunya ya. Napak ya untuk jangkarnya atau yoknya yang bawah ya, tinggal si keluarin lagi dikit terus yang atas dikeluarin. Nah udah dia check down lagi. Yang atas udah mau masuk ya lur, untuk slewing ya, slewing udah mau masuk ke sectionnya ya. Dia udah masuk, nah udah napak, baru dia lock ya. Kalau pasangin pen ya, pen temporary namanya, temporary apa apalah lupa aku, barang lebihnya gitulah. Nah, udah kelar nih, tinggal proses penurunan section ya. Mungkin sampai sini dulu ya lur untuk proses pembongkaran TC ya. Apabila ada tutur kata atau ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih.